bahagia, kau telah terlahir di dunia. Dan video seorang tahanan menikahi kekasihnya di dalam penjara viral dan menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, pernikahan yang biasanya dilakukan dengan konsep sesuai impian kini harus sirna karena mempelai pria tersandung proses hukum. Adapun pernikahan antara tahanan dan kekasihnya itu dilakukan di Polda Jambi pada Jumat 4 Agustus 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya melangsungkan ijab kabul di Masjid Al-Ikhlas Polda Jambi dan dilanjut pembacaan selawat di ruang tahanan. Dalam video singkat yang dibagikan Instagram @fakta.berita, terlihat proses pernikahan yang berlangsung dengan sederhana. Kedua pengantin mengenakan pakaian pengantin yang serasi, wanita memakai kebaya putih dan laki-laki mengenakan jas berwarna putih. Acara pernikahan dihadiri oleh orang tua dari kedua mempelai, dan Polda Jambi mengundang penghulu langsung untuk memimpin proses ijab kabul. Setelah proses ijab kabul selesai, keduanya kembali ke rutan Polda Jambi untuk mengadakan doa bersama yang diikuti oleh tahanan lainnya. Namun mereka harus berpisah sementara waktu karena sang pria masih harus menjalani masa hukuman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.